إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم kaum muslimin sidang jumat yang berbahagia. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam keadaan Islam. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, khutbah kita kali ini tentang tipu daya. Tipu daya itu memang sudah ada sejak dahulunya. Sejak Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah, sudah ada tipu daya itu. Tapi tipu daya itu dari iblis yang iri, dengki, dan tidak senang hati kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, di zaman sekarang kaum muslimin yang berbahagia, tipu daya bermacam-macam modelnya, berbagai bentuknya dilakukan orang. Kalau tipu daya dalam bidang perdagangan, disebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin, Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina izaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka besar bagi orang yang menipu apabila dia menyuruh orang lain menimbang, katanya penuhkanlah timbangan itu tepat-tepat dalam menimbang. Akan tetapi bila dia mengukur dan menimbang sendiri, dia kurangi timbangan itu. Mereka lupa bahwa perbuatannya itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang dengan pengadilan Allah. Dan pada hari timbangan itu nanti seluruh manusia berdiri menghadap timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, itu tipuan di dalam bidang perdagangan, dalam bidang ukur mengukur, dalam timbang menimbang. Sekarang kaum muslimin yang berbahagia, ada pula penipuan dalam bidang penyiaran agama. Dari non muslim, dia coba memanfaatkan orang-orang yang murtad untuk menipu orang-orang muslim yang tidak murtad dengan berbagai-bagai cara. Ungkapan-ungkapan yang disampaikannya kepada umat Islam persis seperti ungkapan yang pernah diucapkan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal,
15 abad yang lalu. Sekarang kelompok Abu Lahab dan Abu Jahal itu muncul di Eropa dengan mengambil nama Christian Prince. Christian Prince ini fasih berbahasa Arab, fasih berbahasa Inggris. Kenapa dia fasih berbahasa Arab? Memang dia asli orang Arab yang murtad dari agama Islam, mengambil tempat tinggal di Eropa dan Amerika, dan dia didanai oleh misionaris internasional, dan dia pekerjaannya memurtadkan masyarakat dunia, terutama diarahkannya kepada jumlah umat Islam terbesar di dunia, yakni Indonesia, India, dan Pakistan. Kaum muslimin dengan jemaat yang berbahagia, tipu daya yang mereka lakukan antara lain, ayat-ayat sering mereka kutip kepada umat Islam yang awam. Dia katakan bahwa Al-Quran itu bertentangan dengan sains, Al-Quran itu bertentangan dengan bukti-bukti penemuan modern. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 65 dinyatakan, falamma atau ammanuhu faqulna lahu kunu qiradatan khasi'in. Pernah di zaman Nabi Musa alaihi salam, orang yang melanggar ibadah pada hari Sabtu, maka Allah berfirman, jadilah kamu sebagai kera yang hina. Kunu qiradatan khasi'in. Maka orang yang tidak sholat Jumat, yang pada waktu itu harinya disebut hari Sabtu, maka dia dikutuk menjadi monyet atau menjadi kera. Nah, kritik dari murtadin Christian Prince ini ialah, itu ayat katanya tidak ada buktinya, tidak ada manusia yang menjadi monyet, bertentangan dengan sains, bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Maka orang-orang awam yang tidak mengerti dengan tafsir, dia cepat tergoda menganggukkan dan mengiyakan, iya benar. Lalu dia giring ke arah kepercayaan yang lain, dan mereka siap untuk dimurtadkan. Di ujung kata-katanya itu, jangan takut kalau ada masalah, telepon kami dari luar Indonesia atau dari luar negeri, kami akan datang untuk membantu Anda. Jangan takut kepada siapapun. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang berbahagia, pertanyaannya, benarkah demikian? Surat Al-Baqarah ayat 65 dikatakannya bertentangan dengan kenyataan sejarah, kenyataan sains, bahwa tidak ada manusia yang jadi monyet atau kera. Kaum muslimin yang berbahagia, untuk bisa menjawab hal itu harus dibaca asbabun nuzul dari ayat tersebut, dan kemudian dibacakan tafsir di dalam ayat tersebut, dan kemudian baca pula sejarah apa yang terjadi di zaman itu. Kaum muslimin yang berbahagia, di zaman Nabi Musa alaihi salam itu banyak hal yang terjadi. Misalnya tongkatnya bisa menjadi ular, dan kemudian orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, ada yang dikutuk menjadi babi, dan orang yang tidak melakukan sholat Jumat atau ibadah, waktu itu disebutkan hari Sabtu, menjadi kera. Pertanyaannya, benarkah demikian? Benar, kaum muslimin yang berbahagia, di dalam ayat. Akan tetapi manusia yang dikutuk menjadi babi itu hanya beberapa hari saja untuk memberikan tanbih, peringatan keras, jangan sampai durhaka kepada orang tua. Kemudian yang dikutuk menjadi monyet itu ada 3 hari, hanya wajahnya berubah menjadi wajah seperti kera dan tubuhnya berbulu seperti
kerak, dan kerangkanya tetap kerangka tubuh manusia. Hanya 3 hari setelah itu dia meninggal. Jadi tentulah kalau digali tulang belulangnya tidak akan ditemukan kerangka fosil manusia yang menjadi kerak. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, inilah yang diulang-ulang, yang dibesar-besarkan oleh kelompok Abu Lahab modern itu untuk memurtadkan umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ayat yang kedua yang selalu dijadikan untuk tipu daya oleh kelompok Abu Lahab dan Abu Jahal modern itu ialah surat Al-Fath. Surat Al-Fath, surat 48 ayat 2 yang menyatakan waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa Rasulullah yang telah lalu dan mengampunkan dosanya yang akan datang. Itu asbab nuzulnya ayat itu ialah ketika Rasulullah pulang dari perang Khaybar, di mana Rasulullah merasa tidak senang hatinya, merasa bersalah bahwa telah melawan kelompoknya sendiri yang sangat membangkang. Dengan keadaan terpaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang musyrik Mekah yang di dalamnya ada saudara-saudara yang pernah dikenalnya sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Dengan demikian turunlah ayat kepada Rasulullah bahwa engkau rasa bersalahmu, kesalahanmu telah diampunkan oleh Allah yang telah lalu, sekarang dan yang akan datang. Nah, ini kaum muslimin yang berbahagia, dicap oleh kelompok modern dari Abu Lahab dan Abu Jahal ini, apa katanya? Nah, itu buktinya bahwa Nabi Muhammad itu berdosa. Maka beliau itu 70 kali sehari semalam selalu memohon ampun, membaca astagfirullah. Taubatnya Rasulullah itu 70 kali sehari semalam karena beliau banyak dosa. Nah, begini menurut pendapat mereka. Dan kemudian mereka menyitir ayat-ayat tentang pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Isa alaihi salam. Dinyatakan oleh orang Yahudi Nabi Isa itu sebagai anak jada atau anak haram. Maka turun ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah menyampaikan bahwa Nabi Isa itu bukanlah anak haram. Dia adalah atas kuasa Allah. Hanya Allah menyatakan kun fayakun. Allah mengatakan tercipta, lalu tercipta sebagaimana Nabi Adam diciptakan dari tanah. Seperti itulah Nabi Isa diciptakan. Nabi Isa itu bersih dari tuduhan-tuduhan orang Yahudi yang menyatakan dia kotor. Nah, maka kelompok dari Abu Jahal dan Abu Lahab ini coba bandingkan katanya ayat ini dengan ayat tadi yang menyatakan Nabi Muhammad itu berdosa sedangkan Nabi Isa itu bersih, maka katanya dipertuhankanlah Nabi Isa, jauhkan Nabi Muhammad. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam beberapa dialog yang kita dengarkan melalui media sosial, media mempelintir ayat-ayat Al-Qur'an dan mengutip hadis-hadis sebagiannya, yang sebagian lagi dia sembunyikan. Untuk apa? Untuk memurtadkan orang-orang awam di kalangan kaum muslimin. Kaum muslimin yang berbahagia, karena itu kita harus hati-hati dengan gencarnya media sosial sekarang ini. Penyiaran-penyiaran yang bohong, yang dusta, dan banyak orang yang menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran untuk memurtadkan umat Islam. Kenapa dia bisa menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk memurtadkan umat Islam? Karena memang yang murtad itu adalah orang Arab sendiri. Yang lahirnya di Arab, sekian juta orang Arab, tentu adalah 1-2 yang murtad karena terpengaruh dengan iming-iming berupa materi, jabatan, kekuasaan, kesenangan yang dijanjikan oleh orang-orang anti-Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, yang penting bagi kita
awasi anak-anak kita, famili dan keluarga kita, keluarga kita, bangsa kita. Jangan sampai termakan oleh potongan-potongan ayat yang diselewengkan itu, lalu mereka berusaha untuk memurtadkan kita. Karena itu ingat firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, Qu anfusakum wa ahlikum naran, peliharalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Pelihara keluarga kita dari ancaman pemurtadan, penipuan dengan bermacam-macam bentuk. Mereka mencoba untuk menipu, mereka mencoba untuk memadamkan cahaya Allah, tapi mereka lupa bahwa semakin mereka mencoba memadamkan cahaya Allah itu semakin bersinar. Justru sekarang di Eropa, Amerika dan Afrika, orang berduyun-duyun masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Satu orang murtad di Arab, lebih dari 1 juta yang mu'allaf di Eropa dan Amerika. Kita jangan khawatir, jangan cemas. Kaum muslimin sinar cepat yang berbahagia. Karena itu haruslah kita bentengi negara kita dan bangsa kita, umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Jangan sampai mau diotak-atik, ditipu daya oleh bangsa-bangsa jahiliyah, seakan-akan merupakan kelahiran baru bentuk dari Abu Lahab dan Abu Jahil. Kalaulah kita mendengarkan bagaimana yang mereka ungkapkan, memang terasa sakit di hati, panas di kuping, dan sangat menyayat hati. Akan tetapi kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita sudah kita antisipasi dan kita sampaikan kepada keluarga kita, insya Allah kita dapat membentengi dari hal yang demikian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan negara kita tetap dapat mencapai apa yang disebut dengan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ahmaduhu ala ni'amihil ghidar wa kisamu ala kisamihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbana, hindarkanlah kami dari acara pemurtadan yang dilakukan oleh musuh-musuh kami. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kaum muslimin muslimat seluruh dunia. Kami sedang bertanding melawan orang-orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar aqimish shalah.